Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Masya Allah, luar biasa. Hari ini, tepatnya tanggal 30 Januari 2022, saya akan melakukan pemanenan jagung manis. Untuk memanenan jagung manis di sini, berhubung usia jagung manis di sini berbeda-beda, ada yang masih 35 hari, ada yang masih 40 hari, ada juga yang 50 hari. Nah, yang akan saya panen di sini adalah yang usianya sudah 75 hari. Sebelum memanen jagung manis, kita lihat-lihat dulu kondisi jagung yang masih usianya 40 hari, 50 hari ya. Kita lihat-lihat dulu keadaan-keadaan alam sekitar yang ada di sawah jambe dulu. Jagung manis adalah salah satu kelompok budidaya atau kelompok kultivar jagung yang cukup penting secara komersial. Keistimewaannya adalah kandungan gula atau sukrosa yang tinggi pada waktu dipanen. Petani di daerah sawah jambe sangat pintar sekali mengolah lahan pertanian. Mereka memanfaatkan lahan yang kosong ya, yang tidak bisa diairi oleh air. Mereka manfaatkan untuk menanam jagung. Jagung di sini ada jagung yang biasa, ada juga yang termasuk jagung manis. Manfaat jagung manis untuk kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman pangan yang kerap digunakan sebagai pengganti nasi diketahui mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh dan mampu mencegah berbagai jenis penyakit.
Jagung manis yang akan kita panen kali ini adalah jagung manis yang usianya 75 hari. Penanaman awal ya, jagung ini dilakukan pemberian pupuk kompos seperti apa? Seperti kotoran hewan. Dan setelah itu, ketika berumur 2 minggu, maka kita lakukan pemupukan kimia. Jagung manis bisa diolah menjadi aneka ragam makanan, seperti talam jagung, bakwan jagung, brownies jagung, steam jagung manis keju, pancake jagung, puding jagung, bolu jagung kukus, bingka jagung, jagung keju creamy, atau bisa juga kalau nggak perlu repot-repot, tinggal langsung dibakar aja, juga pasti enak. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.